Selamat siang Sasi Lovers, ketemu lagi dengan saya Corin. Nah, di live kali ini saya akan membuat kue tiaw ayam asam pedas. Nah, untuk bahan-bahannya di sini kita memerlukan di sini ada 2 sendok makan air lemon, ada 1500 ml kaldu ayam, 5 buah asam kandis, 2 batang daun bawang yang dipotong 1 cm, ada 2 buah wortel yang dipotong korek api. Di sini ada 4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan ada 2 sendok makan minyak untuk menumis. Dan di sini juga udah di sini